Pemirsa, Partai Perindo resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Rido Fikardo dan Bachtiar Basri dalam Pilkada Lampung 2018. Pasangan petahana ini dinilai layak memimpin kembali karena telah memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Provinsi Lampung saat ini. Lagi-lagi ini menjadi bukti bagaimana eksistensi Partai Persatuan Indonesia Perindo di kancah perpolitikan negeri telah diakui masyarakat luas. Pada kontestasi pilkada daerah misalnya, meski relatif tergolong sebagai partai baru, dukungan Perindo dan kadernya benar-benar diperhitungkan. Yang terbaru pada Pilkada Provinsi Lampung, dukungan Perindo dinilai signifikan bagi pasangan Rido Fikardo dan Bachtiar Basri. Bahkan saat penyerahan surat dukungan Perindo minggu malam di Jakarta, calon petahana ini hadir langsung untuk bertemu Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Menurut HT, dukungan Perindo diberikan atas adanya kesamaan visi dan misi pasangan dengan perjuangan Partai Perindo. Ya, jadi kami memutuskan untuk mendukung beliau untuk maju yang kedua kalinya. Karena beliau ini figur muda, energetik, yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita. Kita butuh para pemuda yang memiliki wawasan yang progresif, yang cinta tanah air, yang ingin membangun daerahnya, dan saya lihat beliau ini sangat cinta ingin membangun daerahnya menjadi daerah yang maju. Itu sesuai dengan perjuangan Partai Perindo dan itulah kenapa kami dukung. Ya, tentunya masalah bangsa kita ini kesejahteraan. Jadi tolong terus perjuangkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang di bawah dengan berbagai cara menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, ya juga menciptakan entrepreneur yang baru, ya jangan yang itu-itu saja, sehingga Indonesia ini akan banyak entrepreneur yang akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa, termasuk menambah pembayar pajak, kemudian menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Bapak Haritanu memberikan banyak masukan terkait dengan arah kebijakan pembangunan yang membuka wawasan. Kemudian saya rubah atas saran masukan dari beliau, dari Bapak Haritanu, dan hari ini terasa manfaatnya. Dengan basis masa militan dan elektabilitas yang merata di Provinsi Lampung, Perindo berkomitmen untuk memenangkan pasangan Rido Bachtiar pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.